Gimana susahnya tuh, misalnya kendalanya apa? Intonasi sih, soalnya tangga nadanya kan kayak ya nggak biasa lah kita mainnya gitu. Ya wajar lah kalau sulit intonasi kan, ya latihannya mesti ekstra dengerin. Cuman kalau yang mungkin yang bagian empatnya tuh, wah nih, itu jelas itu splitnya man. waduh men sulit itu. Prosesnya masih lama, masih banyak-banyak latihan. Nah, oh, susah sih. Susahnya hampir sama kayak Budi juga. Intonasi, terus di bagian satu tuh apa namanya, frasa-frasanya yang nyambung. Banyak yang masih belum yang harusnya nyambung, mainnya nggak nyambung. Kendalanya banyak banget ya. Dua, tadi belum main lah ya. Ya seksional ada bagian 2, udah yang penting dapat semuanya dulu, ngerti nadanya, ritmes, ya latihan sendiri paling ya, yang paling intinya krusial itu latihan sendiri, baru nyamain pada saat seksional, pas tuti dari amannya. Tapi suruhan, amin, susah tapi bukan berarti nggak bisa, susah tapi pemicu. Sip, nah simfoninya nomor 5 yang udah pertama ya. Itu celonya tuh kebagian banyak melodi. Sama juga kayak di nomor 4 ini. Kita banyak dapat melodi. Banyak tuti sama biola satu juga. Enggak tahu apa emang Tchaikovsky itu suka suara cello atau yang ciri khasnya dia ya, ciri khasnya menurutku ciri khasnya dia gitu. Makin banyak tangan yang susah gabungin itu ya, barengin ya, barenginnya susah. Terus apalagi kontras dinamiknya, karena kalau pizzicato itu forte sama pianonya ya kira-kira segini, padahal kita butuh segini, itu susah. Dan semuanya straight aja temponya segitu, dinamik, kalau dinamiknya perlu ya, kalau temponya straight segitu dulu. Nanti kita ketemu baru kita bahas, kita di sini mau gimana, kita jadi apa ya. Yang penting mandiri, setiap mandiri kalau udah menguasai lebih enak sih.